Oke teman-teman, balik lagi di Del Morsel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang event yang akan keluar di test server dan nanti akan menyusul di original server. Nah, ini tuh sedang ada pre-carnival Reverly Begins. Join to get great rewards teman-teman ya. Jadi ini menurut yang ku baca itu kita sistemnya bukan kita sih maksudnya ini sistemnya itu kita tuh pre-order dulu teman-teman. Tahu kan sistem pre-order di mana kita tuh bayar atau bisa bayar dulu mungkin atau pesan dulu tergantung sistemnya seperti apa. Biasanya sih pesan dulu tapi kita bayar DP dulu gitu ya. Mungkin kayak gitu. Tapi karena ini sistem pre-ordernya ada di game mungkin akan beda. Coba kita akan langsung aja go teman-teman ya. Nah di sini ada eventnya nih. Ada nggak ada suaranya lagi. Nah ini dia pre-pra-karnavalnya. Pesta pra-karnaval. Ini ada karakter nggak tahu siapa teman-teman. Tapi sebelum kita masuk kita akan lihat trailernya dulu di Mobile Legends Adventure-nya. Oh ya, sebelum kita lihat jangan lupa klik tombol follow teman-teman Instagramku di @morganlores dan jangan lupa klik subscribe di channel The Morsel ini biar tahu update-update next jadi channel ini. Plus, jangan lupa join Discord-ku teman-teman ya. Aku sudah buat Discord, nanti mungkin link-nya bakal ku taruh di pin komen aja ya. Ini dia link Discord-ku teman-teman, The Morsel Revolutionary Army teman-teman ya. Di sini nah, di sini udah ada sempat ada nge-share nih share gacha gitu-gitu teman-teman ya. Terus ini enggak lihat lagi. Ini kenapa jadi share gacha begini dah? Pokoknya kalian di sini tempatnya share gacha teman-teman. Oh, pamer hero. Ya. Terus tips and trick di sini pada ngebahas tips and trick-nya gitu-gitu. Terus ngobrol tentang MLA teman-teman, kalian bisa join aja. Langsung link-nya di deskripsi tapi enggak cuma game MLA, nanti aku juga mau gabungin dengan YouTube-ku yang satu lagi yang bahas anime. Jadi kita juga bisa bahas anime di sini ya. Oke, langsung lanjut aja. Let's go. Nah, kita langsung ini ada cosplay-nya juga ya. Low cosplay kemarin. Ini mah gak low cosplay apa nih? Ini cosplay niat ini. Keren sih GGG. Nah, ini yuk lihat trailer yuk. Nah, pas kan gak ketutupan juga. Nih. Pertama-tama ada kapalnya November 19 ingetin tuh di teaser original shopping carnival discount coming soon. Nah, sistemnya kayak gini, sama persis kayak tadi kan. Dan bakal keluar November 5 keluarnya discount coming soon. Nah, kayak gitu doang, teman-teman. Langsung kita balik lagi ke MLA. Kita lihat nih gimana sih? Pesta pra-karnaval dan Supercell. Nah, oh gitu-gitu. Nanti tanggal 11 kan tanggal 12. 11 Desember ada lotre enggak tuh. Nah, kita pertama klik pesta pra-karnaval dulu. Ini ah. Ya. Di sini aku dapat info juga teman-teman kalau kita tuh akan mengumpulkan sebuah koin ya. Di sini itu udah kelihatan nih. Ini pertama ada IDR 75.000 kupon. Wow, nice banget. Kupon seharga 75.000 dapat digunakan untuk mengurangi jumlah uang pembelian discount store, hanya digunakan untuk membeli IDR 149.000. Cuman bisa beli paket 149 tapi caranya jadi minimal ini ya. Jadi 75.000 ngurangnya ya. Ya basically ya diskon 50% sih ya. Ya kan? Terus ini sama aja 50% teman-teman. Tapi ini beda, yang tadi khusus 749, yang ini bebas. Wilayah tiba penjaga toko dan membeli diskon saat membeli Luster Monthly Pass dan Premium Monthly Pass. Wih, boleh banget nih. Terus dapat premium scroll, terus kita dapat ini dia, Lucky Coin, mata uang eksklusif untuk membeli Lucky Bag. Digunakan untuk membeli Lucky Bag pada event Lucky Dip di Skin Shop. Nah, menurut info juga teman-teman, ini tuh kalian lihat Lucky Bag, Lucky Coin untuk membeli Lucky Bag. Lucky Coin itu sebuah koin, Lucky Bag itu sebuah tas teman-teman ya. Jadi kita akan membelikan sebuah tas yang ada pada event Lucky Dip teman-teman di Skin Shop. Nah, itu dia di Skin Shop teman-teman. Jadi kemungkinan bisa dapat skin. Jadi kita bisa dapat skin, tapi minimal campaign 18/25. Jadi jangan lupa untuk push bagi yang belum ya. Selanjutnya, nah ini GG nih. Bisa pilih salah satu dari hero ini. Ada si Valir, ada si Angela, ada si Nana, Odette, dan juga Alice. Karena si Valir dan juga Alice udah full awaken, jadi aku mungkin bakal pilih
tiga ini mungkin ya. Mungkin tiga ini sih, kayaknya si Angela nih kayaknya, atau nggak Odette sih. Nah, selanjutnya ada ini nih teman-teman, hadiah-hadiahnya yang ada di atas itu ya teman-teman ya. Lucky coin lah. Kemungkinan itu kita bisa dapat lagi teman-teman ya. Nah, gitu dia makanya. Nah, ini kita ngumpul-ngumpulin koin menggunakan stage. Ada stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita menemukan poin ya, poin tadi. Gue bilang koin lagi, poin untuk mengkomplitkan ini. Coba tonton trailer event satu kali. Oh, langsung di sini. Coba kita pencet. Kalian triknya langsung aja close. Nanti kalian bisa dapat 10 poin. Boom. Nah, stage keduanya terbuka. Next-nya besok. Berarti sehari satu ya. Dia nggak mau ada yang nge-boost kali. Tantang stage 3 campaign. Dapatkan hadiah instan 4 kali. Tingkatkan status di Gallery of Valor 2. Oke. Aku bakal komplitin semuanya dulu teman-teman, dan kita bakal cepetin aja. Oke, okay, udah komplit harusnya. Kita ke event lagi. Boom, claim. Dapatkan hadiah instan 4 kali. Oh, hadiah instan. Waduh, pakai diamond dong. Yaudah, 2. Nge-lag banget. Apaan sih? Nge-lag banget gini. Oke, okay, cuma bisa 3 kali ternyata teman-teman. Kita nggak bisa komplitin yang itu. Tapi basically ya udah tau lah ya. Ini kalian bisa mendapatkannya. Jadi aku nggak bisa nunjukin, sayang sih. Stage 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya juga masih tertutup teman-teman ya. Nah, kita langsung ke medal shop aja. Nah, ini juga ada event Chrono Arena. Yang dimana hero-heronya teman-teman adalah si Amaterasu, Yuzong, si Hanzo, ada si Kimi, ada si Valir, ada si Angela, ada si Wanwan, teman-teman. Terus sisanya fragment dan tiket-tiket, teman-teman. Dan box untuk equipment, dan juga ada gold. Terus bawahnya ada Hanabi X Borg yang kita udah Max Awaken. Jadi nggak usah lagi. Jadi buat yang belum yang pengen Max Awaken X Borg, boleh nih. Terus ada si Beleric, ada si Guinevere, ada si Tamus, dan juga si Lunox. Oke, okay, eventnya Chrono Arena mungkin ku udah nggak usah jelasin lagi. Karena seperti biasa teman-teman, eventnya cuman kita ngelawan monster ngelawan orang menggunakan susunan tim. Dimana kalau kalian pakai elemen elemental akan mendapatkan koin elemental. Begitu juga dengan elemen tag, dapat koin tag, martial segala macam segitunya. Dan kalian bisa mendapatkan hadiahnya ditukar di medal shopnya gitu ya. Oke, okay, di sini di shopping carnivaling kita pindah lagi teman-teman. Nah, tunggu, sebelum itu ada di bawah ini ada kotak teman-teman. Kayaknya ini adalah hadiah idol ya. Telah diklaim. Oh, enggak, cuma hadiah sekali doang. Oke, setelah pesta prakarnaval kita akan cek Supercell di sini. Oh, 10. Oh, gila, yang ini murah banget. Ini murah banget loh. 10 fragment. Itunya enggak usah di boleh lah, lumayan lah. 700 diamond VIP 350 dan 10 premium scroll summon cuma 15.000. Selanjutnya adalah 45.000, itu dapat 100 fragment, berarti 2 hero basically teman-teman. VIP 1.000, diamond 2.000, gede loh. Terus 75.000. Oh, diskon 149-nya nih. 149 kan bisa dipakai di yang harganya 149. Jadi kita bisa pakai diskonnya ke beli yang ini teman-teman. Dengan 75.000 kalian dapat satu box pilih hero. Hero-nya ada Estes, Kari, Iritel, Chang'e dan juga Alice. Terus kalian bisa pilih equipment. Equipment-nya di sini terbatas ya teman-teman ya. Ya, terbatas, cuma ada elemen-elemen biasa teman-teman, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kalian kurang hero yang mana, ini lengkap loh. Tipe light itu light, medium, heavy ya. Tapi di sini lengkap nggak sih? Tipe dark, tipe tech, martial, elemental, dark dan juga light, ada lengkap ya. Dapat diamond 7.000 loh, gede banget, dan dapat VIP 3.5 dan 15 premium scroll summon ya. Lumayan worth it teman-teman. Jadi aku saranin mungkin kalian nabung aja 75.000, nanti kalau keluar di test server atau original server maksudnya, karena di test server udah keluar, kalian bisa langsung beli aja nih, lumayan banget.
Oke, sisanya itu masih ketutup, jadi gue gak bisa tunjukin. Mungkin kita akan kembali lagi tanggal 11 Desember ya. Oke, kalau gitu teman-teman, segitu dulu aja untuk video kali ini. Lumayan, semoga kalian nangkap event yang nanti akan datang. Dan event ini cukup bagus, cukup worth it untuk dibeli teman-teman ya. Jarang, malah gak pernah kayaknya ada event kayak gini ya, baru pertama kali ya. Apa udah pernah sebelumnya? Gue gak tahu juga, karena seingatku belum. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa klik tombol follow Instagramku di @morganlorenz teman-teman, dan jangan lupa klik tombol subscribe langsung aja di bawah supaya kalian tahu next update channel video di channel ini ya. Jangan lupa join Discord-nya juga ya, linknya ada di pin comment. Terima kasih buat yang udah menonton, lagi di sini next video. Bye bye.